Ibu ini memeriksa perut buncit anaknya yang baru berusia 9 tahun ke rumah sakit. Ia curiga sesuatu terjadi pada anaknya. Awalnya perut Ana hanya sedikit terlihat buncit, namun dengan cepat perut Ana semakin besar sehingga ia kesulitan untuk menggunakan pakaian. Christy meyakinkan kepada putrinya itu bahwa ini hanyalah gangguan pencernaan biasa. Namun malam harinya, Ana tiba-tiba berlari ke toilet dan muntah-muntah. Christy tidak pernah berpikir sedikit pun kalau anaknya hamil. Melihat anak yang terus muntah-muntah, sang ayah memutuskan membawa Ana ke rumah sakit untuk pemeriksaan besok pagi. Pagi harinya, Kevin dan Christy membawa Ana ke dokter terbaik di kota itu. Perut Ana semakin membesar, ia berbaring kesakitan di belakang mobil. Dokter mengatakan bahwa seluruh catatan medis Ana dalam keadaan baik. Ia mengatakan bahwa mungkin Ana menderita